Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya berada di Taman Setia Indah ya guys. Kali ini saya mau ini guys ya, mau exercise pagi ya guys ya. Kita akan jogging di taman, yaitu Tun Park Setia Indah ya guys ya. Taman Setia Indah. Nah, di depan guys adalah tamannya guys. So kita mau jalan ke sana. Di sini ada satu jembatan ya guys. Ini menghubungkan taman dan kedai-kedai di sana guys. Di sana adalah kedai-kedai guys ya. Kedai-kedai, kedai makan, kedai macam-macam guys. Nah ini guys, menampakkan Taman Setia Indah kalau pagi ya guys, di saat pagi. Ya, ramai orang exercise ya guys di sana. Mungkin saya akan muter ke sini dulu ya guys. Kita cari ini guys, suasana di sana taman guys. Ini adalah suasana pagi ya guys ya, suasana pagi taman Setia Indah guys. Ah, yang ke. Hai guys. Nah, ini suasana paginya guys ya. Coba kita akan sambil ini guys. Jogging ya guys ya. Waktu pagi. Di sini banyak ini guys, banyak anti-anti ya, angke-angke yang yaitu jogging, senam. Ini suasananya guys ya, suasana pagi taman Setia Indah ya guys ya. Oke, mungkin kita akan coba naik ke sana guys. Kita lihat ada apa di atas. Kita naik ya guys. Guys, ramai guys. Waktu paginya guys. Di sana itu adalah jalan guys ya, jalan yang menuju ke Taman Daya sana tuh guys. Nah ini guys, coba kita jalan lagi, kita lihat-lihat guys ya. Kita turun lagi, banyak orang. Jadi sobat semuanya, jangan malas untuk ber-exercise. Karena kesehatan itu penting ya guys. Nah ini adalah suasana pagi Taman Setia Indah ya guys. Jadi sobat semuanya, mungkin yang duduk di
tinggal di dekat-dekat sini, kalau pagi bolehlah exercise, jogging. Guys, join dengan ini, dengan anti-anti. Nah, ini guys, di depan ada community nih guys ya. Dia buat ada padang gulanya juga guys. Jadi sobat semuanya, kalau pagi exercise memang cocok banget ya guys. Udaranya juga sehat guys di sini, soalnya pohon-pohonnya, bunga-bunganya juga masih seger-seger guys. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya guys. Nah. Ini guys, ramai. Oke, di sebelah sana juga ada tuh orang jual-jualan ya guys. Ada orang jualan roti canai, itu breakfast ya guys. Ya sobat semuanya, yang duduk dekat sini mungkin bisa join ya. Setiap pagi kita exercise di sini guys. Pohon-pohonnya juga masih ini guys ya, masih alami juga ini, meskipun buatan tapi masih terjaga guys. Hai Angga, ya Angga. Ada suara burung-burung juga guys di sini. Jadi memang suasananya sunyi, udaranya seger. Ini recommended banget guys. Jadi sobat semuanya, jangan malas ya berolahraga untuk menjaga kesehatan kita guys. Guys, ini sudah ada basketball ya guys. Ini
Ini anak-anak muda juga suka main basketball di sini, guys. Oke guys ya, inilah suasana pagi ya guys, taman. Taman Setia Indah guys. Ini kalau sore di sini juga ramai orang main bola guys. Di sini ada padang nih. Ini kalau sore, nah, yang suka main sepak bola di sini juga ramai guys, di sini guys.24 是简化太极拳。Hey. 你看到sore juga ramai juga guys。Suara-suara burung。Di sini juga bisa masih terdengar. Oke ya guys, mungkin sampai di sini dulu vlog kali ini di Taman Setia Indah Johor Baru ya guys. Dan ini adalah suasana sore di Tun Park ya, Taman Setia Indah Johor. So sobat semuanya yang berada di sini dekat-dekat area sini, sobat bisa datang di lokasinya ya guys. Kita bisa exercise di sini ya guys. Nah, kita jogging di sini untuk mendapatkan kesehatan ya guys. Oke, saya ini berhubung waktu ini sudah siang, so saya mau balik dulu mandi dan kita akan bekerja ya guys. Kita akan bekerja. Sehabis ini kita akan balik rumah sekejap, terus kita mau berangkat kerja guys. Oke, oke, sekarang saya sudah di tempat awal tadi yang saya jalan. Ini ada jembatannya guys, dan di depan sana itu tepatnya Masli guys ya, pasar raya Masli di depan sana guys. Oke, saya mau cari breakfast dulu di pasar Masli sana guys. Nah ini guys,
Oke ya guys, mungkin sampai di sini dulu, kita ketemu di lain hari dengan suasana yang berbeda tentunya ya guys ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.